rangka memperingati Hari Pramuka ke-57 dan Malam Anugerah Pramuka Tingkat Jawa Barat tahun 2018, maka diselenggarakan Pesta Rakyat di Kabupaten Majalengka. Peringatan Hari Pramuka di Kabupaten Majalengka ini menjadi ajang Pesta Rakyat dengan digelarnya Sepeda Rias Gugus 2 Majalengka dan Cigasong, penampilan baris berbaris siswa, parade band pelajar SMP Negeri 2 Majalengka, dan lomba panjat pinang. Sementara itu di tempat terpisah, 300 anggota pramuka penegak sewilayah 3 Cirebon, Majalengka, Kuningan, dan Indramayu mengikuti kemah budaya di objek wisata 1000 Buah Gunung Karang selama 3 hari 3 malam. Sehingga ini menjadi sebuah perhelatan rakyat. Jadi ini kegiatannya, ada pesta rakyatnya, ada juga perkemahan, ada juga tampilan-tampilan dari adik-adik, dan malam nanti itu insya Allah Malam Anugerah Pramuka dihadiri oleh Pak Gubernur. Dan ini adalah acara resmi Pak Gubernur yang pertama sejak dilantik. Jadi alhamdulillah ini adalah support dari pemerintah Provinsi Jawa Barat kepada Pramuka, support dari pemerintah Kabupaten Majalengka kepada Pramuka juga. Insya Allah sampai malam nanti berjalan dengan lancar. Dari Majalengka, Jawa Barat, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.